Setelah Starla mendengarkan sendiri keputusan Nico untuk memutuskan hubungannya bersama dengan Ayu di hadapannya, membuat Starla benar-benar bingung ya guys, apa yang harus ia lakukan. Karena sebenarnya saat ini, dia sendiri masih belum bisa percaya sepenuhnya kepada Nico. Namun, demi untuk Mila, ia akan berusaha untuk menerima Nico kembali. Namun, satu hal yang harus diketahui oleh Nico, karena Starla hanya memberikan satu kesempatan saja kepada Nico untuk benar-benar berubah. Jika kejadian ini terulang lagi, Starla akan benar-benar melepaskan Nico. Nah guys, semoga saja Nico bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa berubah dan memperbaiki hubungannya bersama dengan Starla, agar hubungannya dan Starla bisa tetap terus baik ya guys. Lantas kira-kira, apakah Nico akan benar-benar menepati janjinya untuk selalu bersama dengan Starla dan juga Nila sehidup semati? Lantas apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya?